Yang berhormat Tuan Rozia bin Ismail, Teknologi dan Inovasi Kerajaan Negeri Selangor, lalu menyampaikan ucapan beliau. Majlis dengan segala hormat yang mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala syafil anbiya al-musalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrahli sadri wasili amri wahlul datan lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati, yang saya kasihi, yang amat berhormat Tan Sri Datuk Sri Khalid Ibrahim, Menteri Besar Selangor. Yang saya hormati, yang berhormat Teresa Kok, yang berhormat Elizabeth Wong, Esko Kerajaan Negeri. Yang tidak dilupakan, yang berhormat Haniza Talha, Timbalan Speaker untuk Negeri Selangor. Yang berusaha Puan Rozaini Muhammad Rosli, Pengarah Eksekutif Program Konvensyen Kepimpinan Wanita. Yang dikasihi para pemimpin wanita di semua peringkat, sama ada di jawatan kuasa kampung, jawatan kuasa penduduk, dalam majlis pimpinan dan juga ahli-ahli majlis, datuk-datuk, datin-datin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tachahau. Wanakam. Alhamdulillah, saya bersyukur kerana pagi ini dapat kita berjumpa. Alhamdulillah, saya bersyukur kerana dewan ini telah dipenuhi dengan kepimpinan-kepimpinan wanita yang saya yakin anda semua merupakan kepimpinan di semua peringkat. Tidak kiralah di mana kita ada, insyaAllah semangat sebagai pemimpin itu telah wujud di dalam diri wanita ini. Pertama-tama kali saya ingin mengucapkan syabas kepada Jawatankuasa Haluan Wanita dan Seksyen Sektoral UPEN yang terlibat, yang menjayakan bertungkus lumus program pada pagi ini, yang mana ianya merupakan julung-julung kalinya kita kumpulkan wanita dalam konteks untuk memperdengarkan ataupun untuk membicarakan tentang pelan tindakan wanita, hala tuju wanita Selangor. Sebab itu hari ini saya mengumpulkan kepimpinan wanita untuk saya berkongsi aspirasi dan ingin saya menyatakan bahawa wanita Selangor begitu committed untuk memajukan wanita. Bukan sekadar saya seorang diri dan beberapa rakan di atas pentas ini, tetapi beban kepimpinan ini mesti kita bawa bersama dan kita bawa ke bawah bersama-sama rakyat jelata. Untuk itu, tujuan konvensyen ini kita akan membicarakan banyak faktor ataupun banyak perkara dalam konteks untuk memastikan objektif konvensyen ini tercapai. Di antara objektif konvensyen pada pagi ini adalah memantapkan kepimpinan wanita melalui perkongsian hala tuju dengan pengisian peranan kita di dalam masyarakat. Kita ingin juga supaya objektif konvensyen ini boleh membangunkan potensi dan memberdayakan wanita dari pelbagai lapisan masyarakat. Ianya juga ingin membangkitkan kesedaran kepada kita, kepada wanita khususnya, tentang kepekaan dan kefahaman semua tentang perlunya wanita ini dimempertabatkan dan diberdayakan supaya akhirnya, jangan lupa, di negeri Selangor ini 5% adalah wanita, kerana tanpa wanita negeri Selangor tidak akan berdiri segagah ini. Betul atau tidak? Macam ceramah politik pula saya panggil ini, ya. Dan yang keempat, objektif konvensyen ini untuk saya berikan panduan dan hala tuju, ataupun dalam bahasa sekarang kita panggil tujuh hala, dalam segala usaha perancangan dan pelaksanaan program-program pembangunan. Ianya tidak akan berjaya kalau sekadar jawatankuasa tetap yang merancang. Yang menjayakan program jawatankuasa tetap wanita adalah anda semua di depan saya. Ya, baik ianya akan dilaksanakan di peringkat NGO, di peringkat kepimpinan kampung, di peringkat kepimpinan bandar ataupun di peringkat kepimpinan negeri, ianya adalah terletak di bahu kita semua. Akhirnya, saya juga committed untuk memastikan penyertaan dan pelibatan aktif bersama kaum wanita di semua peringkat. Kita masih jauh ketinggalan dalam konteks meletakkan kepimpinan wanita di negeri Selangor ini. Kita tidak mahu hanya Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri ataupun Esko sahaja melepasi sasaran 30% kepimpinan itu. InsyaAllah kita akan meletak ataupun mengisi di semua peringkat, sama ada di peringkat jawatankuasa kampung ataupun kalau bahasanya sekarang ini pengerusi ataupun ketua kampung. Kita mahu juga di peringkat ahli majlis dan sebagainya, perkongsian ini, kepimpinan ini akan mencapai sasaran 30% tersebut.
Oleh itu, saya harapkan wanita, anda merupakan aset yang penting dalam perkembangan ekonomi negara. Semenjak dari itu, kaum wanita di seluruh dunia mulai mendapat perhatian yang sewajarnya. Baru-baru ini kita dengar tentang perkongsian, kalau dikumpulkan ya, negeri China dengan negeri India, bagaimana ekonomi negeri China dan negeri India sebanyak 20 trilion itu digabungkan dua-dua, sebenarnya masih lagi wanita punya kekuatan ataupun jumlah ekonomi wanita itu melebihi gabungan antara negeri China dan negeri India. Maknanya besar kuasa kita di situ dalam menentukan ataupun mencorak ekonomi dunia ini. Jadi sedarlah dan kita fahami tentang isu ini, dan insyaAllah hari ini kita akan melancarkan satu website khusus untuk wanita Selangor yang kita namakan wanita.selangor.gov.my, kerana kita mahu juga wanita Selangor tidak ketinggalan dalam konteks capaian internet dan capaian komunikasi teknologi yang canggih, supaya kita dapat berinteraksi walaupun kita berada di mana-mana juga. Tidak kira kita di Sabak Bernam ataupun kita di Sungai Pelik, kita masih boleh berbicara di antara satu sama lain. Dan bukan sahaja perbicaraan ini dibuat secara maya, tetapi kita terus boleh berhubung bersama dengan exco-exco kerajaan negeri untuk menyatakan pandangan-pandangan dan juga ingin membina negeri Selangor ini bersama-sama. Oleh itu, saya yakin dengan tertubuhnya laman web ini nanti, wanita dapat meningkatkan keyakinan dalam diri dan juga mendapatkan mahiran untuk meningkatkan taraf hidup diri dan keluarga dengan menambah ilmu dalam pembacaan percubaan yang kita telah konsolidatkan, kita telah gabungkan di dalam website tadi. Jadi akhirnya ingin saya nyatakan, perhimpunan seperti ini amat sesuai dan relevan dalam usaha kerajaan meningkatkan kualiti hidup golongan wanita. InsyaAllah selama ini nanti sehingga tengah hari, kita akan membentangkan satu persatu pelan tindakan wanita untuk memastikan kesejahteraan wanita itu terbela, dan akhirnya kita akan keluar atau balik daripada keluar daripada dewan ini dengan penuh semangat dan penuh yakin dan ada garis panduan untuk kita laksanakan agenda kesejahteraan wanita Selangor ini dengan begitu jelas dan begitu teliti. InsyaAllah itu sahaja ucapan bagi saya. InsyaAllah kita akan berjumpa lain masa di peringkat yang seterusnya, di peringkat daerah, di peringkat kampung, dan saya mengharapkan, saya berdoa supaya agar perjuangan kita ini dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Paling Berhormat Puan Nur Ismail atas ucapan beliau tadi. Tuan-tuan dan puan-puan, kini majlis mengumumkan